Oke geng, assalamualaikum. Hari ini berjumpa lagi di channel aku. Oke, untuk konten kali ini aku nak tunjuk sikit mengenai carburetor lah. Dan kita sudah buka dalaman dia ni. Kita dah buka dia punya pilot jet dan main jet, dan kita akan buat konten mengenai pilot jet dan main jet. Dan kita akan bagi tahulah ciri-ciri main jet dan pilot jet yang terlalu kecil ataupun terlalu besar. Oke, kalau untuk pemula, agak panjang ni dia pilot jet dan yang kecil ni ialah main jet. Oke, dan kita akan bahas mengenai pilot jet. Pilot jet ni dia akan berfungsi ataupun dia akan bekerja sewaktu enjin idle, eh. Boleh faham, eh? Jadi di sini untuk main jet dan ni jarum. Jarum ni dia tidak akan berfungsi selagi motor tu masih dalam keadaan idle. Eh, yang bekerja cuma ni pilot jet. Jadi di sini kita akan bahas mengenai pilot jet yang terlalu kecil. Oke, ciri-ciri pilot jet ni yang terlalu kecil, ni tanda-tanda dialah motor tu akan susah hidup di awal pagi. Ataupun enjin tu keadaan sejuk, dia akan susah hidup. Dan dia boleh hidup bila kita tarik cok. Itu ciri-ciri pilot jet yang terlalu kecil. Dan yang kedua, pilot jet ni bila dia kecil akan menyebabkan exhaust akan bunyi letup-letup lah bila kamu lepas minyak. Ini sebagai contoh, bila kamu pulas minyak, lepas tu kamu lepas minyak, dia akan menimbulkan bunyi letup lah di ujung-ujung exhaust kamu tu. Ya, itu ciri-ciri pilot jet kecil. Oke, okay? Boleh faham, eh? Yang ketiga, pilot jet bila dia kecil, ini sebagai contoh. Oke, ini sebagai contoh. Bila kamu setting angin, kamu pusing nih, kamu pusing. Maksudnya ini kamu tutup. Kamu tutup skru angin nih. Tutup habis. Kalau normal, oke, kalau normal, bila tutup habis nih skru angin, secara otomatis motor akan mati. Itu yang normal. Oke, kalau pilot jet nih yang terlalu kecil, walaupun kamu tutup nih skru angin, tutup habis, motor masih stay hidup, tidak akan mati. Itu ciri-ciri pilot jet yang terlalu kecil. Boleh paham, eh? Oke. Sekarang nih kita akan bagi tahu pilot jet yang terlalu besar. Oke, kalau untuk pilot jet yang terlalu besar, ciri-ciri dia, bila kamu engine idle tuh, ini engine idle, bila kamu pulas minyak sikit nih, dia ada macam bunyi apa? Bunyi macam lebih kurang macam dia bunyi semput-semput lah macam tu. Dia seolah-olah macam bunyi helikopter lah macam ni. Tup 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 tup. Kita pulas minyak, baru naik. Macam tu lah. Macam bunyi helikopter tu korang boleh dengar lah dia punya bunyi bila pilot jet ni terlalu besar. Sewaktu enjin idle tu dia akan bunyi tup 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 tup. Gitu kalau pilot jet ni terlalu besar. Oke, itu dia punya ciri-ciri. Yang kedua, bila kamu engine idle, bila kamu pulas minyak tuh, dia kadang-kadang ada keluar asap hitam, eh, dekat exhaust. Itu ciri-ciri pilot jet yang terlalu besar dan akan menyebabkan juga spark tuh dia lebih cepat mati lah. Itu kalau pilot jet ni terlalu besar. Oke, boleh paham. Dan yang seterusnya, ciri-ciri pilot jet yang terlalu besar, bila kamu setting angin nih. Oke, ini untuk standard lah, sebagai contoh yang normal, eh, pilot jet dan main jet normal. Setting angin nih, dia kadang-kadang boleh 2,5 sampai 3,5 pusingan. Sebagai contoh macam nih, kita tutup habis, kita buka. Nih, 1, 2, 3, 1,5. Oke, ini untuk keadaan yang normal. Dia biasa boleh jadi 3,5. Maksudnya 3,5 tu limit lah, tak boleh 3 ke atas, ya. Oke, kalau pilot jet ni yang terlalu besar, walaupun kamu pusing macam ni, dari 4 pusingan, 5 pusingan, dia susah dapat timing dia lah. Maksudnya dia sampai 4, 5 pusingan pun tak akan dapat dia punya setting, ya. Dia tidak akan teriak. Biasa kalau yang normal ni 2,5 pusingan pun dia akan teriak, ya. Boleh faham untuk angin ni settingan dia. Tapi kalau pilot jet ni yang terlalu besar, walaupun 4 pusingan kamu buka angin ni, skru angin, dia tidak akan teriak, ya. Dia maintain macam biasalah, macam bunyi put 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 put, gitu. Tapi dia tidak akan teriak. Sampai 4, 5 pusingan pun dia tidak akan teriak. Itu ciri-ciri pilot jet yang terlalu besar. Oke, boleh paham untuk pilot jet. Dan sekarang ni kita akan bahas main jet. Oke, kalau untuk main jet ni, dia punya kerja ataupun dia punya fungsi, bila kita pulas minyak dari setengah throttle tuh sampai ujung throttle minyak,
ni dia punya kerja. Maksudnya high RPM lah, RPM atas yang bekerja ni, mindset. Jadi bila masa kamu dapat masalah motor yang semput RPM atas, kadang-kadang mindset ni lah yang tidak sesuai. Dia punya size ataupun dia punya setting tidak ngam. Nah, sebab tu di sini kita akan bahaslah ciri-ciri mindset yang terlalu besar ataupun terlalu kecil. Oke, di sini kita akan bagi tahu untuk ciri-ciri mindset yang terlalu kecil. Oke, kalau untuk ciri-ciri mindset ni yang terlalu kecil, korang boleh rasa di RPM atas tu. Oke, ini sebagai contoh. RPM bawah sedap, tengah sedap, lepas RPM atas, high RPM ni, korang boleh rasa tu, itu ciri-ciri mindset yang terlalu kecil lah. Oke, okay. Dia punya respon bila RPM atas tu, RPM bawah sedap, tengah sedap, tiba-tiba RPM atas, itu ciri-ciri mindset yang terlalu kecil, dan akan menyebabkan juga keadaan spark tu akan jadi putih lah. Itu ciri-ciri mindset yang terlalu kecil. Dan yang seterusnya, bila mindset ni terlalu kecil, bila di RPM atas tu dia agak macam putus-putus lah dia punya minyak tu. Dia seolah-olah macam minyak tu tertahan, ya. Ibaratkan macam minyak tu tak masuk. Macam itulah ciri-ciri mindset yang terlalu kecil. Oh my god. Okey, kalau untuk mindset ni yang terlalu besar, dia punya ciri-ciri bila kamu RPM atas, dia agak seolah-olah macam batuk-batuk. Dia agak batuk-batuk. Boleh faham Dia macam seolah kelebihan minyak. Korang boleh rasa tu ya kalau RPM atas. Ini ciri-ciri mindset yang terlalu besar. Ya. Bila RPM atas tu korang rasa macam dia batuk-batuk. Macam seolah memang kelebihan minyak lah. Dan korang boleh nampak keadaan plug tu ataupun keadaan spark dia agak hitam. Ya. Dan akan lebih cepat matilah spark tu bila mindset ni terlalu besar. Sebab tu bila mindset terlalu besar ataupun pilot jet ni terlalu besar, nak kira lah. Ya. Efek dia tu akan menyebabkan spark tu akan lebih cepat mati lah. Dan yang seterusnya, mindset ni yang terlalu besar, dia akan menimbulkan asap hitam. Bila RPM atas, dia akan menimbulkan asap hitam dekat exhaust lah. Oke, okay? Itu untuk ciri-ciri mindset yang terlalu besar. Dan yang seterusnya, ciri-ciri mindset yang terlalu besar, minyak akan lebih cepat habis. Yang itulah dia punya ciri-ciri yang lebih teruk lagi lah. Motor tak ada power, motor tak ada power tapi minyak dia cepat habis. Maksudnya dia lebih boros lah dia punya minyak tu. Tapi keadaan motor tiada power. Maksudnya RPM atas tu dia macam tiada apa-apa lah dia punya penambahan power, tapi minyak lebih cepat habis. Itu efek dia lah kalau mindset ni yang terlalu besar. Dan ni pilot pun kita sudah bahas di awal video tadi. Okay, mungkin itu saja untuk konten kali ini dan perkongsian hari ini. Semoga video ni bermanfaat untuk orang dan dapat kamu pelajari mengenai pilot jet dan main jet. Oke, salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di next project. Thank you, geng.